Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, akhirnya video ini muncul juga. Jadi saya sudah lama sekali sejak Ramadan tahun lalu hanya 1-2 saya membuat video soal sarung BAS. Tapi meskipun begitu perjalanannya sepertinya agak panjang teman-teman, karena pada bulan apa ya saya kemudian berkesempatan dan diberikan izin untuk konten di BAS official di Gresik di Surabaya, dan saya bisa mereview pabriknya. Nanti videonya akan kami tampilkan di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian juga teman-teman mohon maaf, sudah ada banyak sekali yang meminta, yang memohon untuk review sarung-sarung BAS kembali. Memang ada banyak hal, terutama soal kesibukan ya teman-teman. Kesibukan saya, aktivitasnya sangat padat sekali. Kemarin banyak sekali keluar kota, dan baru hari ini kita sempat, saya kemarin juga baru bertemu juga dengan Pak Haji Sattar Ahmad, dan beliau masih tetap support dan mendukung konten-konten review-review sarung BAS kita. Hanya saja memang ada yang berbeda, nanti kita akan mereviewnya di tempat saya, di kantor atau di rumah atau di mana-mana. Nanti kita akan reviewnya dari sini, karena memang mengingat juga toko Pak Haji Sattar Ahmad selama bulan Ramadan itu ramai sekali. Tapi teman-teman tentu saja yang mau langsung datang, silahkan datang ke Serang. Ada banyak sekali yang nanya, yang pengen review. Sebenarnya kalau review di bulan Ramadan memang nggak efektif, karena tempatnya sangat terbatas dan nggak memungkinkan lah. Gitu ya, karena tempatnya kecil dan kesibukannya begitu padat. Nah, sekarang saya di edisi perdana di bulan Ramadan ini, saya coba ngonten sarung BHS Infinity serba batik. Sebelumnya kemarin kita ada di sesi apa, di event Inacraft yang ada di Jakarta, saya juga ngonten live, bahkan di BHS officialnya ngonten di Inacraft. Produk BAS banyak sekali yang baru, meskipun beberapa masih yang lama-lama menjadi top apa ini, masih jadi top trending topic. Harganya pun masih belum pada naik, hanya sebagian, mungkin beberapa yang baru-baru mungkin harganya menyesuaikan. Nah teman-teman, saya punya N Infinity Batik, kita akan unboxing ini. Jadi ini merupakan salah satu andalan mungkin di tahun ini. Waktu launchingnya saya hadir ada di Gresik, saya juga sempat live di live Instagramnya BAS officialnya. Nah, Infinity Batik ini merespon kebutuhan juga, karena musik apa membawa isu soal filosofi dasar corak dasar bangsa kita, yaitu batik. Nah, ini semuanya Infinity, saya sudah punya banyak tipenya. Tentu saja ini nanti kita akan kita jual teman-teman, kita akan kita jual. Harganya sekarang memang ada yang berbeda teman-teman, harganya saya diberikan kepercayaan juga oleh Pak Wisata, jadi kalau beli harga satuan dan podian akan berbeda. Dan tentu saja teman-teman kalau yang bisa langsung ke Pak Haji Sattar, tokonya silahkan datang langsung di Kota Serang. Tapi kalau tidak bisa, yang online bisa kami bantu. Bisa kami bantu dari Perspective Store. Tentu saja nanti adminnya ada di sini. Masih Teknong ya. Nah, saya sudah ada banyak sekali Infinity versi batik. Kita langsung buka satu-satu. Nanti saya reviewnya mungkin beberapa dulu, karena ini terlalu banyak dan ada banyak sekali sarung-sarung yang akan kita review. Jadi selama bulan Ramadan seperti biasa kita akan mereview banyak sekali sarung BHS dengan berbagai macam jenis dan tipe, dan itu semua didapatkan di toko Pak Haji Sattar Ahmad, toko sarung BHS terbesar di Indonesia. Di sana terlengkap. Nah, saya akan membuka beberapa saja teman-teman untuk kita review ya. Nah, ini satu set
Nanti satu set ada beberapa ya. Ini tipenya CBA V34. Kita siapkan Ramadan terbaik dengan sarung BHS. Wow, ini masih agak susah. Nah, ini dia. Oke. Baik teman-teman, itu dulu. Nanti saya akan review satu-satu. Nah, saya akan mereview yang klasik ini. Infinity. Nah, ini apa namanya? Bungkusnya sih masih begini, teman-teman, masih seperti dulu Infinity, tetapi ini yang batik. Tipenya V34 CBA. Nah, CBA di sini ya. Ini yang tipe gold. Saya tidak melihat tipe silvernya, tapi ini tipe goldnya. Nah, seperti biasa nanti kita akan lihat barcode-nya. Ini barcode-nya itu CBA Olive Muda tahun, wah ini baru 2023 ya, ada di sini. Nah, seperti ini bungkusnya masih baru. Kita buka saja. Wow. Yang menarik dari Infinity Batik ini, teman-teman, dia ini lebih tebal. Jadi bahannya tuh lebih tebal ya. Wah, ini sih batik banget. Nah, ini masih kita lihat bisa brand BHS-nya ada di sini. Nah, ini dia. Ini brand BHS-nya. Logonya perpaduan antara lokal dengan yang modern. Artinya brand BHS ini dengan nuansa batik semacam ini. Nah, ini brandnya di tumpalannya pun ada BHS. Nah, teman-teman, ini sangat sangat responsif terhadap perkembangan zaman, bahwa BHS merespon kearifan lokal dipadukan dengan model yang sangat indah ya. Wow, ini kita utuhnya. Jadi tumpalannya ini keren sekali. Tumpalan ini yang BHS-nya ini keren banget. Nanti kita buka, teman-teman. Kita singkirkan dulu biar. Nah, ini dia. Jadi secara utuh bisa kita lihat. Nah, kita buka, teman-teman. Saya udah agak satu tahun tidak melipat dan membuka sarung BHS. Masih ingat apa enggak? Kita coba saja. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Oke. Ini sih asik. Nah, jadi ini asik banget, teman-teman. Bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan resmi, kenegaraan, nikahan, juga acara-acara keagamaan. Bisa digunakan sekaligus brandnya ini ya, terbawa ya, artinya aktivitas keagamaan dan branded gitu kan. Wow, mantep banget, teman-teman. Itu review kita BHS Infinity Batik yang olive muda. Nanti selebihnya kita akan review lagi sarung BHS yang Infinity yang warna lainnya. Harganya bisa ditanya ke Nong Iik. Jadi ini tuh harganya kalau satuan 380.000, teman-teman. Tapi bila teman-teman beli kodian itu harganya 350.000 saja. Jadi sekarang kita memang kita bedakan. Saya diberikan kepercayaan untuk menjual banyak sekali sarung BHS dan itu bisa didapatkan di perspektif saya. Harganya pasti sama dengan toko Pak Haji Sattar Rahmat. Baik teman-teman, itu saja review kita. Salam perspektif saya.